terus ya jadi banyak yang putus 6 hari ini. Terus saya serasa kalau tidur itu kebayang di pikiran saya itu cuma internasionalisasi gitu ya. Masing-masing dari kita itu sering sibuk sendiri dan tidak peduli dengan seperti itu. Dan setelah saya ikut ini juga, pikiran saya lebih terbuka ke depannya. Ternyata dunia internasional itu sangat luas dan perlu dikejar gitu. 3 tahun ini tuh saya kemana aja dulu? 3 tahun ini tuh saya cuma terjebak dalam sebuah lingkaran setan di jurusan ya. Jadi benar-benar yang cuma ngurusin apa sih, lima organisasi, SOB angkatan, jurusan, dan kayak gitu-gitu. Sedangkan kita itu terbutakan banget, kita tuh buta banget masalah tentang tuntutan yang bakal kita hadapi ke depan. Dan sebenarnya kalau misal saya sih pertama mau pesan dulu kan, kebetulan di sini banyak teman-teman 2013 ya, yang tahun ketiga dan sekarang aku menjabat sebagai apa ya, petinggi dari ITS ini. Saya
tuntutan juga bukan hanya kebutuhan. Biasanya kan paling gampang dari kaderisasi ya. Kaderisasi itu kita tuh cuma ngomongin kebutuhan, kebutuhannya maba itu buat SOP jurusan dan segala macam, SOP angkatan dan segala macamnya. Tapi kita tuh nggak pernah melihat tuntutannya sendiri kayak gimana, Bu. Jadi kalau misal strateginya, kalau misalnya dari saya, ayo sama-sama kita buat sistem. Kalau misal sekarang yang paling gampang adalah yang bakal langsung terjun ke lapangan adalah kaderisasi gitu, yang terhadap maba 2015. Ayo bareng-bareng kita bikin sistem kaderisasi yang benar-benar mendasarkan sebuah tuntutan adalah menjadi dasaran kaderisasi gitu. Biar nanti tuntutan apa ya maba 2015 itu gak bakal terutamakan seperti kita kakak-kakaknya ke depannya gitu. Udah gak apa-apa kalau misal kita yang penting lakukan yang terbaik untuk kader dari kita. Yang paling saya inginkan
sendiri tuh banyak sekali ide-ide yang luar biasa, tapi mahasiswanya sendiri itu kurang untuk mengeksplor lebih ke taraf internasional, dan mereka tuh malu untuk gimana ikut berkecimpung, tapi mereka mempunyai ilmu yang sangat kuat. People!